Sebuah truk syarat muatan terguling di atas kapal KMP Citra Mandala Sakti saat gelombang menerjang perairan Selat Bali. Melalui video yang beredar di media sosial, truk syarat muatan ini terguling di atas kapal. Dalam video berdurasi 29 detik memperlihatkan sebuah truk bermuatan katul bedak terguling. Kepanikan dalam kapal pun sempat terjadi sebelum truk tersebut terguling. Truk terguling terjadi di KMP Citra Mandala Sakti yang berlayar dari Ketapang ke Gilimanuk akibat diterjang gelombang tinggi yang akhir-akhir ini terjadi. Kerasnya goyangan mengakibatkan tali lasing yang mengikat truk tersebut putus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.